Lu. Halo, selamat siang, pagi, sore, atau malam ketika kalian menonton video ini. Kembali lagi di Daily Red Gabut episode berapa? Episode 5 kalau nggak salah ya. Episode 5. Gabut episode 5. Wow, rame banget, apa nih? Kaget aku. Hari ini mau ngapain? Hari ini mau kemana? Ini adalah hari Minggu. Aduh, tanggalnya lupa, guys. Maaf, saya tulis di sini. Pokoknya ini malam Minggu. Mau, ya malam Minggu mau ke Bedar lah. Mau kemana lagi? Malam Minggu mau ke Bedar. Tapi bentar, sebelum ke arah Kopdaran, kita mau cari. Makasih, berat banget sih. Mau cari pulsa dulu. Ada nggak pulsa? Sepertinya ada. Pulsa, Pak. Bu, 500. Ya. Udah dikirim? Oke. Pulsa dulu buat paketan, cuy. Ya udah deh. Yo. Itu anak-anak deh. Itu kodok deh kayaknya. Alright. Kemana? Lewat mana ya enaknya? Agak muter bentar ya. Kalau langsung ke Kopdaran, sampai nggak enak banget. Lu tadi kayaknya kodok, Pleki sama Doni ya, nggak salah. Selalu merindukan dengan powernya gitu loh, meskipun ini hanya 130 cc bore up. Tapi powernya itu loh, dengan kaki-kaki yang sebesar ini tuh, motor yang enak banget gitu loh. Ya begitulah guys, kita langsung ke Kopdaran apa muter dikit lah, biar panjang dikit gitu loh videonya. Kopdarannya sekarang beda lagi guys, deket ya. Itu kan sebenarnya dulu kan Kopdarannya tempat apa, kopdar di angkringannya sih bagus yang Mega Pro, orangnya gede itu. Tapi kan angkringannya udah tutup, ya kita harus cari tempat lain. Sebenarnya Kopdaran utama kita tuh di mana? Di terus Kopdaran kita tuh di Makobumi, tapi kan masih pandemi gini dan di tempat ramai tuh malas sekali gitu kan. Baca. Oh ya, Kopdar hari ini agak sedikit spesial ya, karena hari ini saya bawa motor kesayangan saya, anjir kesayangan, motor andalan saya, motor anjir macet tuh, kiri, wait, kiri aja lah, motor kesukaan kita semua. Motor kesayangan kita semua.
bahwa si monster tadi bisa, ini adalah video kopter pertama dia setelah vakum hampir 3 bulan. Vakum 3 bulan, cok. Malah jadi lalat kampung gini kan gak enak. Ini kita di daerah Alkit, alun-alun kidul ke kanan tuh Alkit, tapi tadi macet banget. Nggak tahu, kayaknya odong-odongnya udah mulai beroperasi kembali sekarang. Mungkin enggak juga sih, tapi tadi kok macet ya, anjir. Kali sekarang tuh masih kagok-kagok pakai motor ini. 3 bulan nggak pakai motor ini jadi lupa gitu loh, main koplingnya dan tingginya ini loh. Harus beradaptasi dengan motor ini lagi gitu. Oh ya, sekarang udah normal semua ya, lampu-lampu udah nyala semua. Tapi nggak tahu ini video ini upload duluan atau sebelum video saya tes output dari lampu daymaker. Kan sekarang udah ganti daymaker, belum tak tes outputnya gimana, belum tak videoin, maksudnya belum tak bikinin konten buat output dari ini, dari apa, dari jari apa yuk, anjir, output dari daymaker ini. Terus juga sebenarnya motor ini belum 100% juga, ya 80% sih, masih kurang enak dinaikin loh, stangnya tuh geder apa, gedek-gedek loh, gredek-gredek ya. Ya itu bisa lah, ada rezeki lagi buat benerin motor lagi pelan-pelan. Gak apa-apa, it's okay, jalani aja, sabar terus. Sabar kapan muntape. Ya sabar lah dalam menghadapi segalanya, emosi gak akan menyesalkan semuanya kan, bener gak guys? Oke, ini adalah daerah Taman Sari yang apa ya, di sini khasnya ada pusat oralah juga, tapi di sini kebanyakan kayak distro gitu, kayak pakaian polosan gitu, jual polosan atau yang belum disablon gitu loh. Beli bahannya tuh di daerah sini. Oke. Ya begitu. Masih pol, masih ya. Kalau kalian mau cari baju polos ya di daerah sini gitu. Kita ke arah altar aja. Kita muter bentar aja ke arah altar. Kanan ini ke arah altar Yogyakarta. Oke ya, Daily Red Gabut ini juga saya gimana ya, menunjukkan jalanan Jogja aja ya. Mungkin kalian yang nonton ini, nonton yang dari luar Jogja dan dulu pernah main-main ke Jogja juga, mungkin kalian bisa bernostalgia di video ini yang saya on cam ini. Ya seperti itulah. Dan ini adalah wajah alun-alun utara di malam hari, di malam minggu. Sekarang udah ada pagar-pagarnya gitu. Dan banyak yang kopdar-kopdar nih, anak-anak hereks ya. Hereks supermoto banyak lah di sini, rame. Kayak pusatnya mereka nongkrong di sini. Ya enggak semua itu aja. Banyak aliran modif di sini. Kita ke arah 0 km aja ya. Kita ke kiri. Ini adalah wajah 0 km di malam minggu. Udah sering lah sini sih saya juga, kalau nggak salah loh. Kita ke kanan ya, arah Taman Pintar. Jogja udah mulai kembali normal sih, orang-orang pada duduk, nggak pakai masker juga, ada yang nggak pakai masker juga gitu.
Ferrari Bosch. Kita ke kanan bosku. Ya itulah biasalah sepeda arogan gitu. Ini ke arah Taman Pintar kita. Sebelah kanan ini lupa pengapa saya lupa banget. Oh ya tadi agak rame ya di Malioboro. Kayaknya ya setahu saya sekarang motor udah nggak boleh lewat sana lagi gitu. Jadi nggak ada kendaraan yang lewat di sana. Nggak boleh lah ibaratnya. Saya aku agak lupa tempat kopdaranya soalnya agak kurang tahu pasnya di mana karena belum pernah kopdar lagi ke di sana gitu. Selama pindah kopdar baru pernah kopdar di sana. Brr. Ngomong kok enggak ceto to. Oke, kita ke kanan. Ini bisa dibilang saya jalannya tuh muter ya. Enggak apalah. Buat kalian biar ada view dikit gitu loh. Saya aku agak rodok lali ya. Mana ya? Se. Rodok lali aku, bro. Kayak di daerah sini sebetulnya. Mananya ya? Kok kabak banget ya coy? Jajar motor anggir ke suara. Anira. Mbok kira. Balik awe mau. Hah? Lagi ngemaket ke data cok. Aku pas lagi ras motoran jauh. Nama cuman apa kan lu SW ya Allah. Alah males sih. Ya? Eh? Karena bagus apa? Ampun. Terakhir apa nanti? Apa tuh wong ngendi? Sakal kulon wono ro VCR. VCR di toh? Aduh. Rawo apa? Jadi hujan. Ngeyok. Apa ya? Hujan masih kenangan beb. Hujan masih kenangan. Ya saya. Ya. Hey, aku lagi ferry. Ker. Kok apa, yo. Pelanggar aturan. Ayo, sat. Miring dok. Posisi. Iki lak miring dok. Yo, ayo. Beri tuh mulai. Ya si. Ayo kurus. Sama. 11. Mari aku kan push up. Siap,
push up. Kenapa? Karena peraturan di tempat saya, Pak. Enggak boleh. Kalau enggak pakai helm. Oh. Walaupun cuma nyetarter motor. Walaupun cuma nyetarter motor. Nyalain motor dan jalan saya harus push up. Sialan dong. Push up-nya sekarang apa besok? Besok pas kopdar. Oke, oke, oke. Ini jadi apa bukti yang memberatkan. Iya, iya, iya. Oke, kopdarnya udahan. Apa? Tapi ini pada mau lanjut ke rumah malahan. Oke lah, Ebet, ayo ngeling. Sandar. Hah? Yo, lurus, lurus. Oke, tapi ini mau lanjut ke rumah malah pada mau ngopi, ya wis lah ayo. Kalau kopi ada. Ini yang budget banget banyak siapa ya? Wangling. Oke, jadi seperti itu. Kalau saya kopdar, ini mau lanjut ke rumah. Tapi mungkin segini dulu ya. Singkat aja videonya. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe channel YouTube saya. Support terus. Dan akhirnya si monster ini comeback again. Comeback again.